Sementara itu juga pemirsa, pihak Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin menyarankan pemasangan rambu kelas jalan guna memudahkan petugas melakukan penindakan ketika terjadi pelanggaran sesuai ketentuan kewenangan masing-masing. Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin usulkan peningkatan kualitas jalan agar tidak cepat rusak dan berlubang jika dilalui kendaraan dengan tonase berat. Padahal kualitas jalan di Banjarmasin hanya masuk kategori jalan kelas 3. Di samping itu, Slamet juga menyarankan pemasangan rambu kelas jalan guna memudahkan petugas melakukan penindakan ketika terjadi pelanggaran, misalnya masuk kewenangan kota, provinsi, atau pusat. Diakuinya, selama ini truk besar yang seharusnya beroperasi di jalan kelas 1 dan 2 justru sering melintas di jalan kelas 3. Dalam ketentuan, jalan kelas 1 adalah jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan muatan sumbu terberat yang diizinkan lebih besar dari 10 ton. Jalan kelas 2 muatan sumbu terberat yang diizinkan hanya 10 ton, sedangkan jalan kelas 3 muatan sumbu terberat yang diizinkan hanya 8 ton. Terkait dengan infrastruktur, ya, pemerintah daerah berharap ya, ke pemerintah pusat bahwasanya ketika membuat satu jalan itu langsung dilengkapi dengan rambu kelas jalan. Demikian juga di daerah, teman-teman dari PU terutama yang membuat jalan itu harus disampaikan kelasnya, sehingga ketika ada pemasangan rambu larangan khususnya itu akan jelas. Contoh ya, bahwa jalan ini mobil yang boleh masuk itu yang beratnya sekian ton. Jelas, karena daya dukung jalan itu kan sudah ada sebenarnya, tetapi tidak dilengkapi atau dengan keputusan bahwa kelas jalan ini kelas jalan berapa. Apabila sudah ada rambu kelas jalan, jika terjadi pelanggaran, pihaknya bisa segera mengkomunikasikan ke provinsi atau ke kementerian. Rizna, Banjar TV.